Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 16 Februari 2022 dalam Pekan Biasa ke-6 Tahun C. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan Renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus, bab 1, ayat 19-27. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, ia itu seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya dalam cermin. Sesudah memandangi dirinya sesaat, ia lalu pergi dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah sejati dan tidak tercela di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan.
siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Markus, bab 8, ayat 22-26. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Mendengarkan dan melaksanakan sabda kebenaran. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Saya pernah mendengar bahwa ada sepasang suami istri tunanetra yang bisa membalas WA melalui software yang dipasang di komputer, di mana chat WA yang masuk akan bersuara sehingga memungkinkan mereka menjawab chat WA tersebut. Stephen Covey, seorang pendidik dan pengarang buku terkenal, Seven Habits of Highly Effective People, mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak mendengar dengan tujuan untuk memahami, tapi mereka mendengar dengan intensi untuk membalas ucapan lawan bicara. Dari kedua informasi di atas, yang dikaitkan dengan bacaan dari surat Yakobus dan Injil Markus hari ini, kita diingatkan bahwa adalah sangat penting kita membuka hati untuk mendengar dan memahami sabda kebenaran. Orang buta dalam Injil hari ini tentu seumur hidup belum pernah melihat Yesus, tapi dia mendengar
pengajaran dan mukjizat yang telah dilakukan Yesus. Dan dia sungguh percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Dengan kuasa ilahi yang dimilikinya, tentu Yesus bisa menyembuhkan orang itu hanya dengan satu kali sentuhan atau jamahan. Tetapi Yesus ingin orang itu mendengarkan sekali lagi pertanyaan lanjutan, apakah kesembuhan itu sudah sempurna seperti yang diharapkannya? Setiap saat Tuhan Yesus menjawab doa dan permohonan kita. Sangat sering begitu doa kita dikabulkan, kita langsung bersorak kegirangan dan menceritakan kepada orang lain tanpa bertanya atau mendengar lebih lanjut apa rencana Tuhan selanjutnya. Atau mungkin doa tidak terkabul sepenuhnya seperti mata orang buta tersebut yang belum sempurna melihat. Kita langsung marah dan ngambek kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah melontarkan pertanyaan lanjutan, tapi kita sudah tidak mendengar. Tuhan ingin sabda kebenaran yang sudah kita dengar, terima dan tertanam dalam hati kita, agar diwartakan kepada sesama melalui perbuatan dan kasih yang sesuai dengan sabda kebenaran tersebut. Apakah kita siap meneladani Rasul Paulus yang matanya buta sementara setelah berjumpa langsung dengan Yesus? Dan setelah sembuh serta melihat kembali, dia berkobar-kobar mewartakan sabda kebenaran kepada orang-orang di luar bangsanya yang merupakan rencana Allah dalam diri Paulus. Siapkah kita menjadi pendengar dan pelaku sabdanya? Marilah berdoa. Bapa, sudilah menjadikan kami pantulan dari cahaya kebenaran-Mu, sehingga boleh menerangi mereka yang meringkuk dalam kegelapan. Amin.